Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan semua pecinta otomotif atau pecinta memvariasi mobil, kali ini saya lagi membuat bumper tempel, ditempel ke bawaan bumpernya. Ini saya lagi mengerjakan mobil odong-odong. Sekarang proses pembuatan bumper dan membuatnya saya langsung ditempel saja agar bumper bawaannya kepake. Caranya cuma separoh-separoh menempelnya. Jadi nanti disatukan di sini sambungan dan di sini sambungan. Pertama saya menempelkan di bagian pinggir dulu. Nah, seperti ini. Ini saya tidak videokan dari awal karena saya bekerja sendiri. Kebetulan lagi banyak kerjaan, jadi nggak keburu membuat video. Jadi sebisanya saja. Dan hari ini saya lagi agak lowong, hanya mengerjakan ini saja. Langsung saja kita lihat prosesnya bagaimana. Lanjut kita ke bagian programnya.
Di sini kita akan memberikan sentuhan timbulnya sedikit. Kita manfaatkan bahan sisa ini. Untuk mensiasatinya, kita akan memberikan sentuhan timbul. Jadi kita beri setengah senti di sini, kita garis, lalu kita tempelkan di sini seperti ini. Kita beri jarak 1 senti, ya, biar lebih menonjol. Untuk yang bagian bawah, kita bikin rata saja, sejajar sama plat yang ada. Untuk hasil sementaranya seperti ini. Nanti kita akan coba lihat yang belum jadi, yang bemper. Nah, ini yang belum jadi, itu yang udah. Itu hanya 2 lapis, yang ini 3, lebih rumit. Nanti saja jadinya seperti apa. Kita memakai bekasnya. Ke dalam nanti kita lubangi buat program. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini tinggal kita dempul-dempul. Dan sekian dulu untuk pembuatan bemper ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.